Apa? Iya, Mbak. Selamat pagi, selamat pagi. Ah, ini kan saya mau tanya yang kemarin tuh loh. Tanya apa, ini kan Mbak? saya bulan 11 ini kan saya tuh mau tanya sama majikan. Kan saya rencananya tuh mau balik, tapi dengan uang saya sendiri. Tapi PP. Nah, nanti kalau misalnya saya tidak perlu balik, kan saya mau notis terus nanti mau pindah majikan begitu. Nah, ikut piye nganu nih prosesnya itu. Saya bilang ke majikan mau notis apa enggak usah. Seta. Sampain pulang terus mau enggak balik? Balik lagi, tapi ke majikan, kan misalnya sini sampean majikan saya. Teteh, saya mau pulang boleh enggak bulan Desember ini? Teteh, dengan uang saya sendiri. Kalau boleh, saya balik lagi kerja dengan sampean. Kalau enggak boleh, saya balik terus. Tapi kan aku enggak balik terus, aku boleh majikan lihat, tapi enggak ngomong karo bos. Nah, tunggu kan aku kudu notis. Ini notis ke aku bilang dia apa enggak usah? Ya ngomong lah, Mbak. Bilang. Ya iya, Mbak, sampean harus ngomong, orang sampean enggak balik lagi kok. Oh, berarti saya nanti habis itu kan nanti misalnya saya notis ya nanti kan saya keluar. Terus saya kan mau pindah majikan kan, mau ke tempat sampean, mau pindah agent nanti. Ya notis. Nah, ngomong, Mbak, harus dibiasakan yang gentle tanggung jawab. Jadi ojo culas, jangan mengecewakan majikan kayak gitu. Oke. Jadi ngasihnya deh, maksudnya setelah saya bilang, kan saya nggak tahu jawabannya ya, pula pandak. Itu nanti baru saya notis atau saya bawa sekalian kertasnya itu. Ya sampean bawa sekalian toh, kalau sampean diizinkan pulang ya cuti, artinya kan nggak jadi notis. Kalau sampean nggak dikasih cuti ya berarti sampean kasih surat notis loh. Berarti hari itu juga ya Mbak ya? Pas iya. Itu, ya? Iya. Oh yos. Gitu ya. Soalnya terus terang, ini HP cuma aku tidak melukai gitu. Yes, sampean itu jangan takut. Takut lagi kalau sampean pergi nanti sampean kabur, itu namanya kalau sampean enggak ngomong majikan asal kabur itu resiko di sampean nantinya. Kalau sampean cari majikan lagi nantinya sampean bermasalah untuk pengurusan visa yang berikutnya, mateni rezeki sampean dhewe. Sulit gitu loh. Jadi budale kula nuwun sing apik, metune ya pamit sing apik gitu loh. Oke, Mbak. Oh, jadi harus benar-benar berusaha untuk selalu tanggung jawab, panggah HP kayak gitu loh. Kan kontrak sampean 2 tahun. Sampean sendiri yang minta cuti kayak gitu loh, urusan keluarga. Kayak gitu loh. Ini Hong Kong kayak gitu, bukan Surabaya, bukan Kediri, bukan Madiun. Ya enggak? Enggak. Maksudnya gini loh Mbak, soalnya saya tuh orang tego Mbak, maksudnya Allah wes sembuh masalah tego enggak tego, intinya kan sampean kontrak belum selesai kan sampean minta pulang toh. Iya itulah yang saya takutkan, nanti dianya itu enggak mengizinkan terus marah-marah. Nah itu loh Mbak. Lah sampean mau enggak untuk tidak pulang cuti bulan 12? Kan enggak bakal mau toh, tetap minta cuti toh. Enggak. Lah makanya sudah, enggak usah penak. Intinya sampai sudah mengecewakan majikan. Selesai titik. Enggak ada mengecewakan. Kalau sampean udah mau pulang ya udah mau pulang. Kalau udah mau break. Jadi orang jangan nanggung, jangan berbohong. Mau pulang habis itu nanti enggak nambah lagi sama dia itu. Gini loh, kita bukan masalah majikan marah atau enggak marah, tapi sebagai manusia sampean itu sudah enggak bisa dipegang omongan gitu loh, ngerti enggak? Isuk dele, sore tempe, mben kacang ijo. Nah itu yang enggak pas. Kalau kita hidup itu ya udah, kalau memang maunya A, maunya B, maunya C, jangan hari ini ngomong A, besok jadi B, lusa jadi C. Kalau sampean takut dimarah, ya sudah enggak usah libur, stay aja di situ, enggak perlu pulang. Sekarang kalau masalahnya takut hidup, takut semuanya, gimana ngadepinnya? Saya ini orang lain, Mbak. Saya yang enggak jalani. Ya, sampean minta saran ke saya. Kayak kalau saya selalu ngajarin sesuatu, bukan ngajarin, kalau saya menyarankan sesuatu ya jadi orang yang benar. Jangan mencela dan mencle. Udah kalau sampean sudah fokusnya adalah mau break dan ganti majikan, sudah
break aja. Habis break pulang. Habis pulang udah cari majikan lagi, enggak usah ngomong balik lagi pakai tiket. Malah sampean rugi. Sampean itu rugi. Kalau ngomong izini pulang terus balik lagi, tiket sampean bayar sendiri. Mending sampean break aja, tiket yang bayarin majikan. Udah selesai, nanti proses lagi ke sini kan sampean enggak kehilangan apapun. Kok mulek ge? Pikirannya sampean ini kok mulek, aku heran gitu loh. Ini mulek. Dari kemarin bolan balik ini takok engko pakai sampai ping 10 takok ya seperti itu. Saya gini loh, saya tidak bisa membenarkan sesuatu yang sampean pikirkan. Jadi saya tidak bisa membenarkan cara sampean yang pamit mulai habis itu terus ngebreak itu, saya tidak membenarkan cara itu. Terus marang ngono pindah kene. Marang ngono terus pindah rene. Lah wong sampean ambek majikan lawas e mencela-menceling kok nang aku piye? Kan dari situ wis jelas. Gitu loh, Mbak. Karakternya sampean udah kebaca. Sampean sudah menunjukkan diri sampean itu enggak konsisten. Belum masuk ke saya. Paham enggak, Mbak? Paham. Jadi sekali lagi, yang konsisten nge-break sudah. Wis ndak ada urusan sama majikan, nge-break. Sampean dibayari mulie. Engko proses renene yo dibayari karo majikan anyar. Wis enggak kehilangan apapun, ngono lho mikire. Melbu PT ya siap potongan. Kalau enggak siap potongan melbu PT ya sudah, cari majikan dulu tanda tangan, bayar jaminan, pulang. Bisa keluar baru ngobrol yang enak, jangan ditelepon. Aku pengin ngerti rupane sampean. Jadi modele kaya apa sih? Wong kok menggok ngiwo, menggok nengen, menggok dhuwur saking bingunge. Wong wis dijelasno kemarin udah jelas kok. Sampean kalau kurang jelas tonton konten saya lagi, kan sudah ada tuh. Dibaleni lagi, dicerna lagi. Nanti besok mumet neh telepon meneh. Ya, break aja. Ini telepon ya, Mas. Apa? Saya baru kali ini telepon. Ya wis. Oh, berarti salah orang. Berarti aku salah orang. Karena menggok ngiwo menggok nengen. Menggok ngiwo menggok. Karena kemarin juga ada yang telepon, Mbak. Sama kasusnya. Kasusnya sama kayak sampean. Dia mau break kalau enggak diizinin majikan, dia mau cuti kalau enggak diizinin majikan, dia mau break. Lah, kan polane podo to. Makanya kita nganggepnya sama. Tapi ya apapun itulah. Intinya kalau sampean fixnya mau break aja. Sebelum pergi ke majikan udah break. Ya, habis itu pulang. Terus di Indonesia terus ngapain lapo terserah. Atau setelah surat break pas bayar libur, nah baru cari-cari majikan, cari-cari PT, cari-cari agent. Baru nunggu visa di Indonesia, tanya-tanya sama agent, agentnya ada yang mau apa enggak, kan gitu ceritanya. Oke. Sudah jelas? Kalau enggak jelas, saya mau menghadiri pernikahan, jadi mohon dimaafkan enggak bisa terlalu panjang. Sehat selalu buat sampean ya, tetap semangat. Nanti kalau bingung lagi 2 hari 3 hari telepon lagi boleh, oke? Okay? Yes, siap. Yuk, bye-bye. Okay, teman-teman semuanya ya. Apa? Kalau kita disuruh membenarkan apa yang teman-teman teorikan, teman-teman lakukan ya kan beda. Jadi kita juga punya pendapat sendiri, kita punya gambaran sendiri. Sampean punya gambaran sendiri, sampean punya cara sendiri. Terus kita diskusikan. Kalau sampean lebih pendapat saya berlogika, monggo. Tapi kalau ternyata perbandingan itu tidak menjadikan lebih baik buat sampean, ya nggak apa-apa, keputusan kan balik ke teman-teman. Saya sebenarnya senang diskusi yang seperti ini, gitu. Tapi saya nggak mau dianggap saya itu memaksa keputusan saya yang harus dipakai. Jadi menjadi manusia yang baik itu berat. Satu, berat, dan tidak semua orang mau dan bisa menjalannya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.